Salam jaga tani. Halo sahabat tani. Perkenalkan, nama saya Teddy Permana. Saya merupakan komunitas ikan cupang hias yang ada di Kota Tangerang sebagai ketua asosiasi ikan hias Provinsi Banten. Awalnya itu saya dari hobi. Teman-teman sepermainan lihat ikan cupang itu, terus dari dianggap sebelah mata tiba-tiba ikan cupang ini banyak di mancanegara gitu, di media sosial, dengan kita banyak pertemanan, jadi semakin menarik gitu, semakin daya tantangnya itu semakin besar gitu dengan perkembangan ikan cupang itu sendiri. Dari awalnya itu sangat sederhana, sekarang itu bayangkan kalau di kelas lomba itu bisa 70 kelas yang dilombakan gitu. Jadi dari spesifik ikannya, dari macam-macam warna kelas-kelas yang dilombakan, nah itu semakin banyak gitu. Jadi kita semakin tertantang untuk memodifikasi jenis dan warna ikan cupang itu sendiri. Pertama, iklim kita itu cocok di sini gitu kan. Kita kan sebagai negara tropis ya, Asia Tenggara, memang habitat ikan itu sendiri. Sebetulnya tinggal mencocokkan pH air gitu. Jadi kira-kira 6,5 sampai 7,75 gitu. Jadi kalau pH airnya sudah cocok dan GH-nya itu udah stabil gitu, nggak, maksudnya tidak zat besi, tidak terlalu tinggi, itu sangat mudah gitu untuk memelihara ikan cupang ini. Dulu itu cuma ada half moon, serit, sekarang udah tahun-tahun 90 kesini itu udah ada plakat, udah ada giant gitu, udah ada big ear gitu. Bahkan cupang alam sekarang dicari, yang waktu itu dilupakan, nilai ekonomisnya itu sedikit, sekarang lumayan agak tinggi karena orang tergantung sama alam gitu, mencari di alam, ditangkari. Sekarang sudah dimodifikasi penangkaran sendiri gitu, jadi nggak tergantung sama alam gitu, jadi semakin banyak lah gitu. Dari segi variasinya, dari segi warnanya, itu sangat pesat gitu. Jadi karena cupang ini itu adanya di Asia Tenggara ya, cocok, jadi endemik ikan Indonesia. Jadi hanya ada itu, kira-kira itu aslinya itu di Thailand, Indonesia, Thailand, Vietnam, Malaysia gitu. Jadi kalau yang untuk produsen kan Thailand, Indonesia, ada Malaysia. Kalau Singapura kan terbentur lahan. Tapi ini sekarang ini marketnya dunia gitu. Jadi kayak di Eropa kan musim dingin, beda iklim. Jadi mereka kalau untuk budidaya itu harus modifikasi cuacanya dulu. Harus agak temperaturnya itu harus cocok dengan iklim di kita ya, di Indonesia ya. Makanya mereka itu sebagai negara produsen gitu. Jadi kesempatan kita ini untuk selling ke mereka gitu, keluar gitu ke dunia lah. Jadi ikan cupang ini sangat-sangat menjanjikan lah gitu. Jadi market itu masih terbuka gitu. Cuman kan sekarang kan tinggal produsennya itu tinggal mengembangkan terus gitu. Gimana caranya itu dengan kualitas, dengan variasi lagi, warna-warna lagi gitu. Sekarang kayak baru-baru ini kan dibuka ada kelasnya fancy, koi, itu kan kelas baru. Tapi perkembangan dari dua kelas itu, dari koi itu pecahan itu warna dagangnya ya, ada galaksi, ada nemo,
karena menyerupai motifnya ikan Nemo kan gitu. Nanti ada modelnya Black Samurai, ada Avatar, Avatar sendiri ada Blue Black, macem-macem lah, variasinya macem-macem. Jadi sekalinya kita bisa mengkreasikan jenis ikan itu sendiri, nilai ekonomisnya akan tinggi gitu. Dampaknya itu kira-kira itu sangat menjanjikan lah untuk membuka lapangan pekerjaan gitu. Jadi kita nggak, kadang-kadang ya saya suka ke daerah lain gitu, jadi kadang-kadang itu banyak-banyak orang itu harus kerja ke kota, ke Jakarta, kemana gitu. Sedangkan ini ikan cupang hias ini belum kita gali sepenuhnya, padahal dengan kita stay di rumah, kita budidaya sendiri, apalagi zaman sekarang kan. Misalnya satu contoh, saya punya customer orang Inggris ya, orang UK ya, sepintas kan jauh, tapi dengan adanya multimedia, perkembangan, dia serasa deket gitu. Tinggal bro, saya mau ikan jenis ini, warna ini, tinggal kita bikin video kirim gitu. Jadi oke, okay, deal gitu. Jadi kan sangat sangat membantu sekali lah gitu. Jadi sekarang itu, kalau dulu kan kita itu produsen, ke konsumen itu jauh, ada eksportir. Multimedia belum ada dulu, belum, masih sedikit lah gitu. Sekarang malahan dari produsen bisa langsung ke konsumen gitu. Kan iya, lebih apa ya, pasarnya lebih terbuka lah, lebih enak lah gitu.